Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restana Aprilia, jurusan Geografi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar. Baik, di video ini saya akan menjelaskan mengenai alat-alat meteorologi dan klimatologi. Berikut, simak video berikutnya. Yang pertama, Gun Belani. Gun Belani berfungsi untuk mengukur intensitas matahari. Satuannya kalori per sentimeter kuadrat. Pengamatan Gun Belani dilakukan setiap jam 7 pagi. Adapun bagian-bagian dari Gun Belani yaitu, pertama, bola sensor hitam. Berfungsi menampung air yang berasal dari gelas atau tabung buret. Kedua, tabung buret berfungsi untuk menyimpan cairan. Ketiga, skala intensitas berfungsi untuk mencatat intensitas radiasi matahari. Adapun cara kerja dari Gun Belani yaitu, sewaktu memasang alat di pagi hari, Gun Belani dibalik sehingga semua cairan yang berada di tabung buret tertampung semua di bola hitam, sehingga cairan dalam tabung buret mendekati nol. Kemudian, dikembalikan ke posisi normal berdiri tegak lurus dan dipasang di tempat semula. Air dalam alat volumenya konstan dan bila terkena cahaya matahari akan menguap dan berkondensasi sehingga air turun ke bawah. Panas yang ditimbulkan akan menguapkan zat cair dalam bola hitam. Jumlah zat cair yang diuapkan berbanding lurus dengan total radiasi matahari yang diterima. Alat yang kedua yaitu Campbell Stock. Campbell Stock berfungsi untuk mengukur lamanya penyinaran matahari. Satuan dari Campbell Stock yaitu persen dan waktu pengamatan pada alat Campbell Stock dilakukan pada pukul 6 pagi dan juga jam 6 sore. Campbell Stock terdiri dari beberapa bagian, yaitu pertama, bola kaca pejal, umumnya berdiameter 96 mm. Yang kedua, plat logam berbentuk mangkuk. Sisi bagian dalamnya bercelah-celah sebagai tempat kartu pencatat dan penyangga tempat bola kaca pejal, dilengkapi dengan skala dalam derajat yang sesuai dengan derajat lintang bumi. Yang ketiga, bagian pendiri atau stand. Keempat, bagian dasar terbuat dari logam yang dapat dileveling. Yang kelima, kertas bias terdiri dari tiga jenis menurut letak matahari. Prinsip kerja alat ini yaitu, sinar matahari yang datang menuju permukaan bumi, khususnya yang tepat jatuh pada sekeliling permukaan bola kaca pejal, akan difokuskan ke atas permukaan kertas bias yang telah dimasukkan ke celah mangkuk dan meninggalkan jejak bakar sesuai posisi matahari saat itu. Jumlah kumulatif dari jejak titik bakar inilah yang disebut sebagai lamanya matahari bersinar dalam satu hari atau satuan jam per menit. Alat yang ketiga yaitu aktinograf. Aktinograf berfungsi untuk mengukur atau mencatat secara otomatis intensitas radiasi matahari. Adapun satuan dari aktinograf yaitu kilokalori per sentimeter kuadrat. Pengamatan pada aktinograf dilakukan pada setiap pukul 6 sore. Adapun komponen-komponen dari aktinograf yaitu, yang pertama, sensor. Terdiri dari masing-masing dua strip bimetal bercat putih dan hitam. Plat pengatur bimetal, mekanik pembesar, tangkai dan pena pencatat, drum clock, pengatur level atau rata-rata air, kontainer silika gel atau penyerap uap air, bagian dasar, dan penutup atau cover. Adapun cara kerja dari aktinograf yaitu,
Panas karena radiasi yang diserap membuat mini metal melengkung. Besarnya lengkungan sebanding radiasi yang diterima oleh sensor. Jadi, apabila suhu naik, maka bimetal strip hitam akan melengkung. Lengkungan ini disampaikan secara mekanis ke jarum penulis di atas pias yang berputar menurut waktu. Hasil rekaman sehari ini berbentuk grafik. Luas grafik atau integral dari grafik sebanding dengan jumlah radiasi surya yang ditangkap oleh sensor selama sehari. Termometer tanah. Termometer tanah berfungsi untuk mengukur suhu tanah. Pengamatan pada termometer tanah dilakukan 3 kali sehari, yaitu pada pukul 7 lewat 10 menit, pukul 1 siang lewat 10 menit, dan pukul 5 sore lewat 10 menit. Termometer tanah diletakkan pada dua lahan yang berbeda, yaitu lahan berumput dan lahan gundul. Pada lahan berumput, termometer tanah berfungsi untuk mengukur suhu terendah atau minimum pada permukaan tanah yang berumput maupun yang tidak pada suatu periode pengamatan. Cairan yang digunakan pada termometer ini adalah cairan alkohol. Komponen-komponen dari termometer ini yaitu termometer minimum, pegangan termometer, ground rule, protection screen. Adapun cara kerjanya yaitu, prinsip kerja termometer ini yaitu jika suhu turun, alkohol akan menyusul dan permukaan alkohol akan menarik indeks ke arah skala lebih kecil. Begitupun dengan sebaliknya. Pada tanah gundul, termometer ini menggunakan cairan air raksa dan diletakkan di tanah yang permukaan tanahnya berumput pendek dan tanah gundul. Untuk memasang termometer, terlebih dahulu membuat lubang dengan bor tanah. Untuk termometer dengan kedalaman 0 cm, 2 cm, 5 cm, 10 cm, dan 20 cm dipasang dengan sudut kemiringan 60 derajat dan dipasang pada penahan besi untuk memudahkan pembacaan. Untuk kedalaman termometer dengan kedalaman 50 cm dan 100 cm digunakan termometer berselubung atau tabung logam tembaga atau kuningan. Bagian bawah bola termometer diisi dengan parafin atau lilin. Hal ini dimaksudkan untuk memperlambat perubahan suhu ketika diangkat saat pengamatan atau pembacaan. Sangkar meteorologi. Sangkar meteorologi berfungsi sebagai tempat untuk peralatan meteorologi atau psikrometer, yaitu termometer bola kering dan bola basah, dan termometer maksimum dan minimum. Sangkar alat ini memiliki ketentuan tersendiri untuk mendapatkan data yang valid. Ketentuan dari sangkar alat ini adalah terbuat dari kayu yang dicat putih. Hal ini digunakan karena warna putih akan memantulkan kembali radiasi dari matahari sehingga tidak mengenai termometer secara langsung. Pintu menghadap utara dan selatan. Hal ini dilakukan karena gerak semu matahari adalah dari timur barat. Jadi saat kita melakukan pengamatan cuaca, pintu yang digunakan adalah bagian utara atau selatan, sehingga radiasi cahaya matahari tidak terkena langsung terhadap termometer. Terdapat lubang-lubang di dalam sangkar. Hal ini bertujuan untuk melancarkan aliran udara di sekitar sangkar dengan di dalam sangkar, sehingga suhu yang diperoleh termometer di dalam sangkar alat akan mewakili suhu daerah tersebut, serta memiliki tinggi kurang lebih 1,2 meter. Selanjutnya, anemometer. Anemometer berfungsi sebagai alat pencatat arah dan kecepatan angin sesaat. Anemometer memiliki satuan yaitu knots, atau 1 knots sama dengan 1,8 km per jam. Anemometer dipasang di atas penyangga dengan jarak 10 meter dari atas tanah.
Adapun bagian-bagiannya terdiri dari mangkok anemometer dengan jari-jari 0,5 cm, 2 cm, 8 cm, dan 10 cm. Speed motor, skala Beaufort, tangkai pegangan tangan. Adapun cara kerja dari alat ini yaitu angin yang berhembus lalu menggerakkan kap anemometer dengan perputaran satu arah sehingga anemometer berupa motor yang terdapat dalam kumparan menghasilkan arus listrik yang menggerakkan jarum petunjuk skala. Cara pengamatannya yaitu prinsip kerja seperti gerakan speedometer sepeda motor dalam satuan kilometer per jam. Kecepatan angin rata-rata harian selisih pembacaan angka dibagi 24 jam. Pengamatan dilakukan setiap jam dengan melihat jenis, jumlah, tinggi dasar, dan tinggi puncak awan. Selanjutnya, Automatic Solar Radiation Station. ASRS atau Automatic Solar Radiation Station memiliki fungsi untuk mencatat radiasi pantulan sinar matahari dari bumi dan mengukur radiasi global dari matahari. Waktu pengamatan pada ASRS ini yaitu setiap hari. Cara kerjanya yaitu sinar radiasi matahari yang ditangkap oleh sensor piranometer berkaitan dengan ASRS. ASRS ini memiliki dua sensor. Yang pertama yaitu sensor piranometer, memiliki fungsi untuk mengukur densitas atau ukuran besar radiasi matahari dalam satu hari. Yang kedua yaitu sensor perhelianometer, untuk mengukur radiasi langsung dalam satu hari. Ada pula alat lain yang juga bernama sensor piranometer yang saling berkaitan dengan ASRS serta memiliki fungsi yang sama dengan sensor piranometer yang ada pada ASRS. Selanjutnya, alat ukur hujan otomatis tipe Hellman. Alat ukur hujan otomatis tipe Hellman ini berfungsi untuk mengukur intensitas, curah hujan, dan waktu terjadinya hujan. Dipasang dengan ketinggian 120 cm dari permukaan tanah sampai ke corong penakar dan luas penampang corong yaitu 200 cm persegi. Satuan yang digunakan pada alat ini yaitu milimeter. Waktu pengamatan alat ukur ini yaitu pada jam 7 pagi. Cara kerja alat ini yaitu setiap terjadi hujan, air akan masuk ke corong, kemudian disalurkan ke pelampung sehingga membuat pena naik dan membuat grafik pada kertas bias. Jika curah hujan mencapai 10 mm atau lebih, maka pena menunjukkan angka 10 mm sebagai angka maksimal. Kemudian, air akan tumpah dari pelampung melalui pipa Hiffle dan pena akan turun lagi ke angka 0. Selanjutnya, penakar hujan tipe observatorium. Penakar hujan tipe observatorium berfungsi sebagai alat pengukur jumlah curah hujan selama 24 jam. Satuannya yaitu milimeter. Pengamatan alat ukur ini dilakukan pada setiap jam 7 pagi waktu setempat. Penakar hujan tipe observatorium ini memiliki bagian-bagian yaitu corong penakar dengan luas 100 cm persegi untuk memudahkan masuknya air hujan ke dalam penakar. Tempat penampungan air hujan yang berfungsi menampung air hujan yang telah masuk melalui corong penakar. Kran air berfungsi mengalirkan air ke gelas penakar. Kaki kayu yang disanggahkan ke dalam penakar. Pondasi atau kaki kayu dan pondasi beton. Cara pengamatan alat ini yaitu buka gembok pada kran penakar hujan observatorium.
Letakkan gelas penakar di bawah corong atau keran, kemudian buka keran pelan-pelan. Tunggu sampai air di bak penampung habis. Baca jumlah air hujan yang tertampung di gelas ukur dan catat hasilnya jika diperkirakan jumlah curah hujan melebihi 25 mm. Sebelum airnya mencapai skala 25 mm, tutup kerannya. Kemudian lakukan pembacaan dan catat hasilnya. Kemudian, buang airnya dan lanjutkan pengukuran terhadap air yang masih tersisa di bak penakar hujan observatorium. Setelah selesai, jumlahkan semua hasil pengukuran yang sudah dilakukan. Pada waktu melakukan pembacaan, letakkan gelas ukur pada bidang yang rata atau datar untuk menghindari kesalahan pembacaan akibat kesalahan paralak. Selanjutnya, panci observasi atau open pan evaporimeter atau panci penguapan. Panci observasi atau open pan evaporimeter atau biasa disebut dengan panci penguapan berfungsi untuk mengukur evaporasi atau penguapan pada periode waktu tertentu dengan satuan milimeter. Waktu pengamatan alat ini yaitu setiap jam 7 lewat 30 menit, jam 1 lewat 30 menit, dan jam 5 lewat 30 menit. Panci penguapan ini berupa sebuah panci bundar besar terbuat dari besi yang dilapisi bahan anti karat dengan garis tengah atau diameter 122 cm dan tinggi 25,4 cm. Panci ini ditempatkan di atas tanah berumput pendek dan tanah gundul, di mana alat tersebut diletakkan di atas pondasi terbuat dari kayu yang bagian atas kayu dicat warna putih, gunanya untuk mengurangi penyerapan radiasi. Tinggi air dari bibir panci kurang lebih 5 cm. Bila air berkurang, harus segera ditambah agar besarnya penguapan sesuai. Bagian-bagian dari panci evaporasi yaitu pondasi berkayu, panci dari stainless dengan ukuran diameter 122 cm dan tinggi 25,4 cm, steel wheel, hub guard, magnet, cup counter anemometer dengan tinggi 0,5 meter, serta termometer apung atau termometer air 6 belani. Hub guard yaitu alat untuk mengukur perubahan tinggi permukaan air dalam panci. Cara pengamatan hub guard ini yaitu alat ini berupa batang berskala dan sebuah sekrup ulir yang berada pada batang tersebut yang digunakan untuk mengatur letak-letak ujung jarum pada permukaan air di dalam panci. Cara pengukuran yaitu putar sekrup pengatur pada hub guard pelan-pelan sampai ujung jarum tepat berada pada permukaan air. Merupakan bejana. Bejana ini membuat air dalam bejana menjadi tenang dibandingkan dengan air pada panci, sehingga penyetelan panci dapat lebih mudah dilakukan. Termometer apung maksimum dan minimum memiliki fungsi untuk mencatat suhu maksimum dan minimum air yang terjadi selama 24 jam. Cara pengamatan alat ini yaitu suhu maksimum ditunjukkan oleh ujung kanan indeks dalam termometer atas dan suhu minimum ditunjukkan oleh ujung kanan indeks dalam tabung bawah. Untuk menyetel kedudukan indeks kembali, setelah suhu dibaca digunakan magnet batang. Evaporasi yang diukur dengan panci ini dipengaruhi oleh radiasi surya yang datang, kelembapan udara, suhu udara, dan besarnya angin pada tempat pengukuran. Pengukuran jumlah evaporasi dilaksanakan setiap hari pada jam 7 pagi. Cup counter anemometer berfungsi mengukur kecepatan angin rata-rata harian dengan satuan arah angin, yaitu 8 mata angin.
atau dengan kata lain, dari manapun angin berhembus dan kecepatan angin dihitung dalam satuan kilometer per jam. Kecepatan angin rata-rata harian selisih pembacaan angka dibagi 24 jam. Cup counter ini bergerak dengan satu arah. Adapun bagian-bagiannya yaitu cup anemometer dan counter anemometer. Cup anemometer berfungsi sebagai alat penggerak dan perkiraan kecepatan angin, sedangkan counter anemometer berfungsi sebagai pencatat kecepatan angin berdasarkan perputaran cup anemometer. Apabila angin datang, maka cup anemometer akan berputar, kemudian dengan otomatis counter anemometer akan menghitung kecepatan dari angin yang ditangkap cup anemometer. Cup counter anemometer berkaitan dengan panci evaporasi yang mana anginnya akan mempengaruhi besar penguapan dalam satu hari. Umumnya, cup yang digunakan adalah cup yang jari-jarinya berdiameter 2 cm. Selanjutnya, Automatic Rain Water Station. ARWS atau Automatic Rain Water Station ini memiliki fungsi sebagai alat yang digunakan dalam pengambilan sampel air hujan yang akan diuji tingkat keasamannya di laboratorium. Dengan adanya alat ini, air tidak akan tercemar dan terkontaminasi. ARWS terdiri dari dua buket, yaitu wet bucket dan dry bucket. Bagian-bagian automatic rainwater station yaitu bibir atau mulut corong, lebar corong, tempat kunci atau gembok, tangki penampung, silinder jam tempat meletakkan bias, tangki pena, tabung tempat pelampung, pelampung, pintu penakar hujan, alat penyimpan data, alat pengatur tinggi rendah selang gelas atau sifon, selang gelas, dan panci pengumpul air hujan bervolume. Prinsip kerjanya, jika terjadi hujan, maka sensor akan memberikan trigger kepada sistem kontrol untuk membuka tutup tempat penampungan air yang digerakkan oleh motor listrik. Selama hujan, penutup tersebut tetap terbuka, kemudian setelah hujan berhenti, maka penutup akan bergerak ke posisi semula. Sehingga air hujan yang di tempat penampungan tidak terkena kotoran lain karena tertutup rapat. Barulah sampel air hujan tersebut dikirim ke Laboratorium Kualitas Udara BMKG untuk dianalisa. Selanjutnya, heavy sampler. Heavy sampler adalah peralatan sampling untuk mengambil sampel SPM atau suspensus particle matter atau partikel padat yang melayang di udara 0,1 mikron. Berfungsi untuk mengukur partikel kecil pada aerosol di udara seperti debu, karbon, dan lain-lain yang diukur dalam satuan mikrogram. Untuk pengamatannya sendiri bisa dilakukan pengambilan bias per hari dan juga bias mingguan. High volume air sampler atau HV sampler terdiri dari sensor suhu yang berfungsi menggerakkan pena. Pena berfungsi dalam menunjukkan jumlah atau volume partikel. Kertas bias berfungsi dalam mencatat jumlah atau volume partikel dan rambut yang berfungsi sebagai sensor kelembapan. Dilakukan pengamatan setiap 6 hari sekali. Adapun cara kerja HV sampler ini yaitu udara yang mengandung partikel debu dihisap mengalir melalui kertas filter dengan menggunakan motor. Debu akan menempel pada kertas filter yang nantinya akan diukur konsentrasinya dengan cara filter tersebut ditimbang sebelum dan sesudah sampling. Itulah tadi penjelasan singkat saya mengenai alat-alat meteorologi dan klimatologi. Semoga video ini dapat bermanfaat. Dan saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.